Comel juga bekas aku beli ni. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di Eliza Kitchen. Bekas tadi tu, beli dekat My Town Ceras. Carilah kat kedai tu, Puzzle. Apa khabar semua? Ili doakan semua dalam keadaan baik dan sihat. Hari ni Ili nak share masak kacang botol belacan with secret ingredients. Nak tahu apa secret dia? Nantikan. Okey. Sebelum kita start kita punya masakan, jangan lupa okey subscribe, share, like dan komen. Okey. Apa lagi? Jom kita masak. Okey, selalunya orang kalau nak masak apa ni? Sayur mesti fikir-fikir kan, sayur apa nak masak kan? Sayur ni ala leci lah. Yang ni ala bosan lah. Okey, hari ni Ili share sayur yang simple dan sedap. Apa dia? Kacang botol goreng belacan. Okey, Ili akan tunjukkan bahan-bahan dia lah. Bahan-bahannya ialah, okey, kita punya kacang botol. Kita ada bawang, Ili guna bawang kecil je . Lepas tu bawang putih dalam 2 biji. Cili, cili merah 1 biji je. Cili padi tu Ili ambil dalam 4 je, tak nak pedas-pedas sangat. Ikan bilis sedikit je. Belacan, kicap, Ili pakai ni lah. Udang bagi cun-cun kita punya apa sayur-sayur kita kan, bagi sedap lagi aroma dia. Dan kita punya secret ingredients, inilah dia. Udang yang Ili dah rebus, bukan udang lah, actually kulit udang tu Ili rebus dan Ili blend, kita tapis, jadilah air rebusan udang. Okey, inilah dia punya secret ingredients dia. Ha, takkan pun sampai terlalut dah kan. Okey, apa kata kita mulakan sekarang. Let's go. Macam botol ni, Ili akan potong serong lah . Tak terlalu nipis dan tak terlalu besar. Dia middle-middle lah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sayur ni, semua Ili cuci dulu bersih . Sebelum Ili potong semua ni. Mestilah bersih-bersih kan. Kau takkan sakit perut. Okey, sebenarnya kita punya bawang lah. Macam ni. Potong tak adalah besar sangat dan tak adalah kecil sangat . Supaya kita senang tumbuk nanti. Bawang, Ili guna bawang kecil ni sebab dia manis. Itu yang bestnya tu. Bukanlah manis mana pun, manis bawang je lah. Tapi tak sepedas sangat bawang besar tu. Okey. Bawang putih dalam 2 biji. Okey, cili kita. Macam biasa. Buang dia punya biji lah. Okay. Dan cili padi kita. Tak sah kan kalau masak tak ada cili padi. Alright, inilah bahan yang kita akan tumbuk semuanya. Inilah dia lesung batu azimat. Lesung kahwin ni. Dari zaman Ili kahwin . Dah nak masuk 20 tahun dah. Hari semua. Okey, kita masukkan kita punya yang kita dah potong tadi. Bawang, bawang putih, cili, cili padi. Lepas tu kita punya belacan. Masuk je semua. Dan kita punya ikan bilis. Jom kita tumbuk dia. Bismillah. Okey. So, Ili akan jadikan dia magic lah . 1, 2, 3, magic! Haa, nampak? Okey, lebih kurang Ili tumbuk dalam kasar-kasar je lah kita. Tak payah nak halu-halu sangat sebab biar ada rasa dia punya apa ni, bawang dia tu kita layan sikit masa goreng apa, masa makan dengan kita punya kacang botol tu. Lebih kurang macam ni.
kasar-kasar je. Dia nampak, boleh nampak cili tu lagi. Boleh nampak lah semua ikan bilis pun ada macam dah pecah-pecah sikit. Ha, tu pun best. Okay. So sekarang kita punya bahan tumbuk, bahan tumis ni dah sudah. So Ili akan start menumis lah. Mula-mula kita masukkan minyak dulu. Minyak agak-agak. Yang tumbuk tadi tu, kita masukkan terus dalam. Jangan masukkan ni pula eh. Lesung batunya pula dalam ni. Bau belacan. Siapa allergic ni, sedap pengen makan. Biarkan juga. Masakan sayur ni simple je kan? Sekejap dan simple. Okey, kita punya ni pun dah agak masak sikit. So Ili akan masukkan udang. Okey. Biar sampai udang tu masak sikit lah. Sampai kat sini penggemar kacang potol. Kacang botol. Kacang potol lah cakap. Ramai? Sama lah sama. Then, kita masukkan kicap. Ni Ili kicap manis eh. Dalam banyak, dalam satu sudu penuh rasanya ni ha. Okay. Semua. Okay. Stir dia sikit. Dan kita punya apa? Secret recipe dia. Ha, inilah dia. Udang, air rebusan udang. Tak bau pun. Nanti bila dah makan baru rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak eh. Okey. Sekejap. Cukup rasanya ni. Nanti dia kalau semua kan macam berair pula sangat. Just nice je. Ha. Okey, Ili akan rasa dulu eh sebelum Ili letak garam. Bismillah. Cukup rasa. So, Ili tak akan gunakan garam lah. So, yang tadi tu ignore. Okey, garam tak pakai, okey? Alright, sekarang ini akan masukkan terus kita punya kacang botol. Kejap je, tak payah lama-lama. Siapa yang suka lembut, lamakan sikitlah dia eh. Supaya dia punya apa ni, kacang botol tu lembut. Tapi siapa yang suka crunchy dia, kerangupan kacang botol tu, sekejap je. Agak-agak lah eh, sekejap tu. Okay. Dah siap. Kita punya kacang botol. Kacang botol belacan kita dah siap. Sekejap kan? Nah. Itulah dia. Senang je kan? Jangan lupa eh mencubanya. Sekejap, senang dan sedap. Okey, kacang botol kita dah siap. Nampak tu ada kuah dia. Kalian makan begitu saja dengan nasi pun sedap semua. Inilah dia hasilnya gorengan kita tadi tu, kacang botol belacan. Bau dia sedap ya Allah ya Tuhanku. Belum lagi makan lagi ni. We try dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak kerangupan dia tu? Rasa ocean. Okay. Dia harap semuanya boleh mencuba ni resepi ni eh. Okay. Kita jumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen.